Viral video pengendara Innova berwarna hitam melaju di jalur berlawanan arah. Alhasil, mobil lain yang melaju dari arah yang benar tidak bisa melintas karena jalan yang sempit. Anehnya, pengendara Innova yang melawan arah tersebut justru marah. Dalam video berdurasi 2 menit 58 detik yang diunggah oleh akun Instagram @dascamindonesia, Minggu, tanggal 27 Juni tahun 2021, pengemudi Toyota Innova dengan nomor polisi B1411NMM itu sampai turun dan menghampiri pengemudi mobil yang berada di jalur sebenarnya. "Kamu ngalah sedikit lah, nanti saya tabrak kamu," ucap pengemudi Innova dalam video tersebut. Namun, pengemudi yang berada di jalur yang benar itu tak mau memberi jalan dan tetap berada di jalurnya. Tapi tak berhenti sampai di situ, pengemudi Innova kembali turun untuk mengambil botol yang ada di tepi jalan dan menghampiri pengemudi mobil yang tak mau memberi akses padanya.